Pokoknya seneng ibadah. Mergo sifate wali iku la khaufun alaihim walam, ndak ada rasa takut, ndak ada rasa susah. Loh kula sebagai manusia kadang ya khawatir. So anakku nasibe piye, putuku nasibe piye. Tapi aku anggere eling, saya ada ya karena Allah. Dan saya punya rezeki karena Allah. Orang lain di sana banyak orang kaya, padahal gak anakku. Berarti yang menciptakan kaya itu ndak saya. Buktinya orang lain yang gak anak kita kaya banyak, sukses banyak. Kenapa kita menjadi seakan-akan pelaku sejarah? Kadang orang kan berpikir, anakku nak rata tinggali warisan itu piye. Padahal banyak orang gak punya warisan ya, kaya. Karena kita ndak siapa-siapa. Di depan aturan Allah kita ndak siapa-siapa. Nah ketika rahmat Allah tidak terbatas, ya sudah anak putuku ya tetap pengerane Allah. Engkau cicit-cicitku pengerane Allah. Selama pengerane Allah, Allah itu al-kafi, zat yang mencukupi. Allah ar-razik, zat yang memberi rizki. Kenapa agama ini tidak bisa mati? Karena Allah itu al-hadi. Saya kalau baca Asmaul Husna itu sampai nangis.